Dunia bawah air masih menyimpan berbagai misteri yang masih belum terpecahkan, termasuk keberadaan ikan air tawar purba yang masih hidup sampai sekarang. Meskipun telah mengalami evolusi selama jutaan tahun, beberapa spesies ikan purba ini masih dapat ditemukan pada perairan di seluruh dunia. Berikut ini, kita akan membahas ikan predator air tawar purba yang dapat dipelihara pada akuarium dan kolam. Paddlefish. Ikan paddle adalah salah satu spesies ikan air tawar purba yang masih hidup hingga saat ini. Mereka dapat ditemukan pada sungai-sungai besar di Amerika Utara dan Eurasia. Ikan ini dikenal dengan sebutan Polyodon spatula karena bentuk hidungnya yang menyerupai dayung panjang mirip hiu gergaji. Uniknya dari ikan ini adalah, berdasarkan penelitian dan penemuannya, ikan padel telah hidup lebih dulu daripada dinosaurus. Penemuan fosil tertuanya berumur lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Terdapat dua jenis ikan padel di dunia, yakni di Tiongkok dan Amerika. Mereka menjadi incaran para penghobi karena ciri khas hidung dayungnya yang unik. Ikan sturgeon. Sturgeon adalah kelompok ikan purba yang telah ada sejak zaman dinosaurus. Terdapat 27 spesies sturgeon yang tersebar di seluruh perairan di dunia, terutama di wilayah Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Ikan ini sudah hidup sejak 174 sampai 201 juta tahun yang lalu. Memiliki ciri hidung panjang dengan kumis yang ada di bawahnya, pada bagian tubuh terdapat lempengan-lempengan berbentuk bintang yang berjajar sampai ke pangkal ekor. Tubuhnya yang menyerupai hiu menjadi daya tarik tersendiri bagi peminat ikan ini. Arwana. Ikan arwana juga tidak lupa masuk ke dalam daftar ini. Mereka sudah ada di bumi sejak 220 juta tahun yang lalu. Ikan arwana memiliki nama ilmiah Scleropeges formosus, yang termasuk dalam keluarga Osteoglossida. Penyebaran habitatnya cukup luas, mulai dari Asia, Australia, Afrika, hingga Amerika Selatan khususnya Sungai Amazon. Ikan ini dapat ditemukan di sungai dan danau dengan arus yang tenang. Karena bentuk dan warnanya yang indah, ikan arwana menjadi populer dipelihara oleh para pecinta ikan. Lungfish. Ikan yang memiliki perawakan belut ini merupakan hewan air yang benar-benar terlihat purba karena bernafas menggunakan paru-paru. Selain itu, lungfish juga memiliki kemampuan lain, yakni dapat hidup tanpa air dan makan selama kurang lebih 3 tahun. Penyebaran habitat lungfish tersebar dari Afrika, Amerika Selatan, hingga Australia,
Bentuk tubuhnya menyerupai belut, namun bedanya terlihat lebih gemuk dan memiliki empat kaki kecil yang digunakan untuk berjalan di dalam air maupun lumpur. Banyak para penghobi senang memeliharanya, karena bentuknya yang unik, serta perawatannya cenderung mudah. Ikan aligator. Ikan unik yang satu ini memiliki moncong mirip seperti buaya. Ikan aligator sudah hidup lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Dengan bentuk yang aneh tersebut, wajar jika ikan aligator mendapatkan julukan sebagai fosil hidup. Di alam liar, ikan ini bisa tumbuh mencapai 2 meter lebih. Namun hanya untuk jenis-jenis tertentu seperti aligator spatula, yang memang dapat tumbuh besar. Meskipun tampilannya yang menyeramkan, ikan ini banyak penggemarnya. Ikan palmas. Ikan naga yang satu ini juga termasuk dalam ikan purba. Palmas memiliki bentuk memanjang, dengan detail yang sangat berbeda. Terdapat juga spesies lain, yang memiliki bulu halus mirip seperti salamander. Benda tersebut berada pada bagian penutup insangnya. Ikan ini diperkirakan telah hidup lebih dari 60 juta tahun yang lalu. Awalnya, ikan ini terdistribusi dari daerah Afrika Barat, namun sekarang sudah beredar di mana-mana, karena proses berkembang biakannya cenderung mudah. Ikan arapaima. Yang terakhir dari daftar ini merupakan ikan yang memerlukan izin khusus untuk memeliharanya di dalam rumah. Ikan arapaima, yang juga dikenal dengan sebutan piraruku, berasal dari perairan Sungai Amazon di Amerika Selatan. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan besar, yang sanggup memakan apapun yang muat di mulutnya. Ikan ini sudah ada di bumi sejak ratusan tahun lalu, tepatnya pada zaman Jurassic, yang berlangsung sekitar 56,3 sampai 201,3 juta tahun lalu. Bentuk tubuh ikan ini tidak mengalami banyak perubahan. Jadi jangan heran jika ikan ini berbeda dengan ikan pada umumnya. Ikan arapaima dapat tumbuh dengan sangat cepat. Dalam kurun waktu beberapa tahun saja, mereka dapat tumbuh mencapai 3-4 meter lebih. Itulah tadi beberapa ikan predator purba yang populer dipelihara di dunia. Jangan lupa untuk subscribe, like dan nyalakan notifikasinya. Untuk request bisa langsung komen atau kunjungi Instagram kami di Jajan Ikan Hias. Sampai jumpa di video selanjutnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the
basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Yeah. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I